Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat rangkaian 4 gempa bumi tektonik mengguncang Mamberamo Raya, Papua. Berdasarkan keterangan PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa terjadi mulai pukul 6.31 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7.05 waktu Indonesia Barat. Merujuk pada analisis BMKG, gempa ini memiliki parameter update antara lain gempa pertama, magnitudo M6,1. Kemudian gempa kedua M5,9, ketiga M5,5, dan gempa keempat M6,2. Episentrumnya terletak pada 2,21 derajat LS, 138,25 derajat BT. Tepatnya berada di darat pada jarak 8 km arah timur laut Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Papua, pada kedalaman 19 km. Daryono menjelaskan, dengan memerhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut termasuk jenis dangkal akibat adanya aktivitas sesar anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa keempat gempa bumi yang tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik thrust fault, jelas Daryono. Daryono melanjutkan, gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Sarmi dengan skala intensitas 4 MMI. Kemudian daerah Mamberamo dengan skala intensitas 3 MMI, lalu Jayapura dengan skala intensitas 2 MMI. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan sebagai dampak gempa. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, tegas Daryono. Gempa darat terjadi di Mamberamo Tengah, Papua, dengan magnitudo mencapai 6,2. Berdasarkan peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa berada pada koordinat pukul 2.04 lintang selatan -138.26 bujur timur, dengan kedalaman 16 km. Pusat gempa berada di darat 37 km barat laut Mamberamo Tengah. Demikian laporan BMKG yang dikutip Kompas.com di Twitter. Wilayah Mamberamo Tengah dan Mamberamo Raya, Papua, diguncang 4 gempa bumi tektonik yang dirasakan hingga kota Jayapura pada pagi. Gempa terjadi sejak pukul 8.31 hingga pukul 9.05 waktu Indonesia Timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update gempa pertama dengan magnitudo M6,1, gempa kedua M5,9, gempa ketiga M5,5 dan gempa keempat M6,2, ujar PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui keterangan tertulis. Dijelaskan, epicenter gempa bumi pertama terletak pada koordinat 2,21 derajat lintang selatan 138,25 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8 km arah timur laut Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Papua pada kedalaman 19 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, 4 gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa keempat gempa bumi yang tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik dan tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan sebagai dampak gempa, sambungnya. Sementara itu Arif, salah satu warga yang tinggal di Kota Raja Dalam, Kota Jayapura, mengaku sempat merasakan gempa yang terjadi. Namun menurut dia guncangan yang terasa tidak terlalu kencang seperti gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Saya rasa goyang tapi tidak seperti gempa itu lebih kencang, ucapnya. Rentetan gempa kuat mengguncang Kabupaten Mamberamo dan Sarmi di Papua pada Sabtu pagi ini. Hingga artikel ini dibuat sudah terjadi 5 gempa sejak pukul 6.31 sampai pukul 7.27 waktu Indonesia Barat, atau pukul 8.31 sampai pukul 9.27 waktu setempat, dengan magnitudo yang terkuat 6,2. Seluruhnya berpusat di darat atau gempa darat. Dalam keterangan yang diberikan di akun media sosialnya, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menduga gempa-gempa itu dipicu aktivitas sesar anjak Mamberamo. Gempa M5,9 dari daratan, 39 km timur laut Mamberamo Tengah, Papua. Kedalamannya 106 km. Gempa ini dirasakan pada skala intensitas 4 MMI di Sarmi, yang artinya bisa dirasakan oleh banyak orang dalam rumah jika gempa itu terjadi pada siang hari. Di Mamberamo, intensitas guncangan gempa terukur pada skala 3 MMI atau bisa dirasakan dalam rumah seakan ada truk berlalu. Sedangkan di Jayapura lebih lemah lagi pada skala 2 MMI, hanya membuat bergoyang benda ringan yang digantung. Gempa yang terjadi berkekuatan M6,0, pusatnya bergeser di 22 km arah barat laut Mamberamo Tengah, Papua. Kedalamannya juga menjadi hanya 10 km. Tapi, dampak guncangannya yang bisa dirasakan sama pada skala 3 MMI di Sarmi maupun Mamberamo. Berkekuatan M5,5, gempa ini berasal dari pusatnya di lokasi 32 km barat laut Mamberamo Tengah, Papua, pada kedalaman 16 km. Sarmi dan Mamberamo kembali bergetar pada skala 3 MMI. Ini adalah yang terkuat dari rentetan yang telah terjadi, yakni M6,2. Pusatnya berada di lokasi 37 km barat laut Mamberamo Tengah, Papua, pada kedalaman 16 km. Guncangannya kembali dirasakan pada skala 4 MMI di Sarmi, dan kali ini juga di Mamberamo. Gempa telah melemah menjadi M4,8 berdasarkan informasi awal yang diberikan BMKG. Pusatnya berada di lokasi 36 km barat laut Mamberamo Tengah dengan kedalaman 10 km. Intensitas guncangan yang dirasakan pada skala 2 MMI di Sarmi maupun Mamberamo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis informasi gempa terkini di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua pada pagi ini. Dikutip dari Twitter resmi BMKG @infobmkg, gempa terkini yang guncang Mamberamo Tengah, Provinsi Papua bermagnitudo 6,2. Dalam rilisnya, BMKG menyebut gempa terkini di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua terjadi sekira pukul 7:05.14 waktu Indonesia Barat pagi ini. Lokasi gempa terkini di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua di koordinat pukul 2:04 LS 138.26 BT, tepatnya berada di 37 km barat laut Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Info BMKG, gempa terkini Mamberamo Tengah, Provinsi Papua terjadi di kedalaman 16 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa terkini di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua tidak berpotensi tsunami.